Jahili penari reog Ponorogo saat atraksi, pemuda ini auto KO, dikira kesurupan, ternyata... Seorang penari reog Ponorogo biasanya membawa kostum reog yang sungguh besar dan beratnya bisa mencapai 50 kg. Lalu bagaimana apabila penari reog Ponorogo mendapatkan keisengan dari seseorang? Seorang pria yang menjahili seorang penari reog terekam dalam video yang diunggah oleh akun berikut ini di jejaring media sosial Twitter. Video yang diunggah pada Rabu 2 Maret 2022 itu memperlihatkan suasana pertunjukan tarian reog Ponorogo di daerah perkampungan. Sejumlah penari dan kru tampak bersiap beraksi di depan rumah warga dan ditonton oleh banyak masyarakat kala siang itu. Lalu saat musik mulai berdendang, salah satu penari telah berdiri memakai topeng reog Ponorogo. Sang penari yang memakai kaos merah dan celana panjang hitam itu pun bersiap diri hendak melakukan aksinya. Dia pun dengan lihai menari berputar-putar dengan topeng reog yang sangat besar itu. Saat si penari reog itu membelakangi kamera dan melakukan atraksinya, malah terjadi hal yang tak terduga. Seorang pemuda yang tepat berada di belakang penari itu malah terlihat mengganggu dan menjahili si penari reog. Alhasil, penari itu gagal dalam beratraksi dan oleng jatuh. Tentunya hal tersebut membuat topeng reog yang dikenakannya ikut jatuh ke tanah. Melihat hal itu, sontak salah satu kru penari datang dan memukul pemuda pengganggu tersebut. Kepala tinju itu langsung membuat si pria pengganggu jatuh tertidur. Pemuda itu langsung KO alias knock out dan tampaknya pingsan di tempat. Kru penari berbadan besar yang meninju pemuda itu pun tampak cukup jengkel dan puas usai melihat si pengganggu KO. Sementara itu, si penari langsung menghentikan atraksinya dan tampak cukup kebingungan melihat kejadian di depannya. Video itu lantas mencuri perhatian warganet dan menjadi viral.